Welcome back to my channel, Cupit Congor. Ketemu lagi di Jalapit, jalan-jalan ala Cupit. Oke, sekarang gue lagi pengen ke Curug Walet. Nah, Curug Walet ini itu ada di Padarincang. Dan tadi untuk tiket masuknya yaitu 10.000 per orang dan tiket parkirnya 10.000. Nah, untuk treknya nih dari jalan besar ke parkir motor itu sangat-sangat jelek sekali. Jadi pastikan kendaraan Anda itu fit. Karena tadi itu treknya itu, tapi sekarang udah dikasih batu-batu sih ya, alhamdulillahnya udah dikasih batu-batu. Jadi udah mempermudah ya, tapi masih jelek lah. Dan kebetulan aja ini musim kemarau. Jadi kalau kesininya musim hujan, itu motor itu nggak bisa. Oke, kita lihat view Curug Walet seperti apa. Tetap ikutin Jalapit, jalan-jalan ala Cupit. Oke, jadi treknya itu, trek ke Curug Walet itu tuh turun ya, treknya turun tajam banget. Jadi kita itu menurunin tebing ini nih, tuh, tebing ini. Jadi lumayan ekstra ya, karena jalannya turun. Dan hati-hati karena yang ada pegangannya juga nggak terlalu semua ada pegangan gitu. Jadi karena pinggirnya itu curang gitu. So, kita harus hati-hati. Dan ini belum tahu estimasi waktunya ya ke Curug Waletnya. Nah. Tuh, jadi kita tuh dari sana itu kita mengitari tebing ini, jadi turun. Dan curugnya ada di bawah gitu. Posisinya ada di bawah. Oke. Kita lihat view Curug Waletnya seperti apa. Karena butuh effort sih menurut gue ke Curug Walet ini. Lumayan ya, treknya panjang. Dan dia tajam gitu, turunan. Nanti pulangnya nanjak gitu. Dan pinggir-pinggirnya itu jurang gitu, jadi harus hati-hati. Oke, kita lihat curugnya. Oke, sekarang gue udah nyampe di aliran sungainya, belum sampai curugnya. Nah, dari parkiran ke aliran sungai ini, tadi gue estimasi waktunya yaitu 40 menit. Karena gue harus buat konten, jadi mundar-mandir buat video berhenti gitu ya. Mungkin kalau kalian cepat bisa 30 menitan kali ya. Tadi gue 40-50 menitan gitu. Oke, ini aliran sungainya, bening banget dan biru banget. So, kita mau ke curugnya. Kita harus masih ke sana. Tuh, ke sana. Oke, kita lihat ya. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. Halo. Nah, ternyata trekking dalam satu lokasi ini itu bukan hanya ada satu curug, Curug Walet. Tapi ternyata ada curug satu lagi, yaitu Curug Rentong. Oke, sekarang gue mau ke Curug Walet. Tadi kita ke Curug Gentong yang di bawah ini. Dan sekarang mau melanjutkan ke Curug Walet. Ternyata ke Curug Walet dapat bonus Curug Gentong. Finally, gue nyampe juga ke Curug Waletnya. Curug Walet ada di sana. Dan ternyata rame ya. Karena ini adalah hari libur, tanggal merah, jadi rame. So, kita lihat dari deket ya, walaupun rame.
Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it's... Oke, sampai di sini dulu jalan-jalan Cupid kali ini. Sampai ketemu di Jalapit berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dadah!